Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai langkah dalam mengaktifkan Face ID saat kita menggunakan masker. Sebelumnya, pastikan bahwa kalian sudah menginstal iOS 15.4 atau versi terbaru ya. Oh iya, fitur ini hanya tersedia bagi pengguna iPhone 12 dan versi yang lebih baru. Nah, langsung saja kita mulai ke videonya. Buka Settings, scroll dan klik Face ID and Passcode. Masukkan passcode iPhone kalian. Nah, bagi kalian yang belum mengaktifkan Face ID, klik Setup Face ID, kemudian ikuti instruksi yang diberikan ya. Setelah setting Face ID selesai, aktifkan Face ID with a mask. Klik Use Face ID with a mask. Dalam prosesnya, kalian tidak perlu menggunakan masker. Pertama-tama, pastikan bahwa kalian memposisikan wajah kalian pada frame yang sudah ditentukan. Untuk memulai, klik Get Started. Gerakan kepala kalian berputar secara perlahan hingga lingkaran terpenuhi dan berwarna hijau. Dan selesai! Kini kalian dapat menggunakan Face ID saat mengenakan masker. Nah, jika kalian menggunakan kacamata, kalian dapat meningkatkan keakuratan Face ID dengan masker sambil mengenakan kacamata. Klik Add Glasses. Fitur ini tidak mendukung kacamata hitam ya, karena untuk mengaktifkan Face ID menggunakan masker, maka area mata kalian harus terlihat dengan jelas. Klik Continue. Kenakan kacamata kalian, kemudian ikuti langkah yang tertera pada layar. Jika sudah, klik Done. Kalian dapat menambahkan tampilan dengan 4 kacamata yang berbeda. Nah, kita sudah sampai di akhir video. Kalau kalian suka dan terbantu dengan adanya tutorial pada video kali ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa pada video Sans Channel berikutnya.